Beginilah kondisi pasar atas Sarulangun. Sampah membuat pasar tradisional ini sangat kumuh. Meski sudah menjadi pemandangan biasa bagi para pedagang, namun sejumlah pedagang mengeluhkan tidak adanya petugas kebersihan pada hari-hari libur. Pedagang kesal karena mereka selalu membayar uang kebersihan pasar. Para pedagang mengaku sudah membayar Rp2.000 perharinya untuk uang kebersihan, namun petugas terkait jarang mengambil sampah mereka. Jika ada petugas pun tidak seluruh sampah yang diangkut. Pedagang juga mengaku telah berkali-kali mengeluhkan kondisi ini, namun tidak pernah digubris. Ada ya? Iya, 2.000 sehari. Itu orang namanya sudah 12.000 tiap hari. Ini kapan Bu diambil sampah kita dulu? Tidak tahu. Bu. Kalau besok hari Minggu sudah diambil, itu hari Senin sudah ambil. Itu kerjanya kurang itu ke bawah. Masyarakat ini butuh perhatian. Bukan masyarakat itu sembarangan membuang sampah enggak. Tapi butuh perhatian aturan kan itu. Pernah juga kutanya dengan istilah itu supir-supir yang membawa angkutan sampah itu dananya enggak ada. Untuk beli minyak kadang-kadang enggak ada. Nah, apa kendalanya dari ini nanti kita ngerti ya. Surya Abadi, Jambi TV.